Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Ibu di tiba-tiba e, kita masuk ke bab 2. Kenapa? Karena baru dapat info dari kurikulum yang terbaru masa pandemi yang poros maritim itu dihapuskan lebih dulu. Jadi, um, untuk meringkas ya, untuk meringkas materi, jadi langsung masuk ke bab 2. Nggak apa-apa, kalian bisa baca-baca DLKS untuk bab pertama dan ibu akan langsung bahas tentang bab dua flora fauna Indonesia dan dunia. Oke, okay, kita bahas flora dan fauna. Yang pertama sebabnya faktor yang mempengaruhi, kemudian yang kedua sebaran flora dan fauna di Indonesia, yang ketiga sebaran flora dan Fauna dunia, ini juga akan dibahas. Kemudian pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia yang kaitannya dengan flora fauna pastinya. Kemudian yang terakhir tentang konservasi flora dan fauna. Sebelum ibu bahas tentang faktor yang mempengaruhi sebaran, tahu nggak sih kalau Indonesia itu ternyata dijuluki sebagai negara Mega Biodiversity yang artinya negara dengan keanekaragaman hewan atau fauna dan tumbuhan flora yang sangat tinggi Dibanding negara-negara lain, negara kita ini paling beranekaragam dalam jenis flora dan fauna Makanya disebutnya sebagai Mega Biodiversity itu Kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna ini secara umum dulu ya, secara umum Ibu akan jelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, jadi ada abiotik dan biotik. Tapi sebelum bahas itu, Ibu secara umum dulu, ini yang biasa terjadi, tiga ini yang biasa terjadi pada e, hewan biasanya ya, atau fauna yang pertama tekanan populasi tekanan populasi ini semakin bertambahnya banyak hewan di suatu wilayah maka kebutuhan bahan makanan semakin sulit dipenuhi sulit dipenuhi sama si hewan-hewan yang ada di wilayah tersebut jadi si hewan akan mengalami migrasi ke daerah lain yang kedua adalah persaingan persaingan ini karena adanya perebutan wilayah antar hewan Biasanya mereka merasa terganggu dengan hewan lain dan merasa bahwa wilayahnya adalah wilayah kekuasaannya. Gitu, kalau misalnya mereka terganggu atau salah satunya kalah, maka dia akan bermigrasi ke wilayah lain. Kemudian ada perubahan habitat, perubahan habitat ini adanya perubahan pada tempat tinggalnya, sehingga sulit untuk beradaptasi. Tempat tinggalnya, misalnya, tadinya contoh nih, ibu contohin. Tadinya di sini wilayah esnya itu sangat banyak, ya wilayah kutub. Tapi semakin ke sini, semakin banyak es yang mencair, sehingga banyak beruang kutub yang merasa sudah tidak ada lagi tempat tinggal untuk dirinya, gitu. Sehingga dia akan mencari wilayah lain. Itu juga mempengaruhi faktor sebaran. Fauna, faktor persebaran flora dan fauna ada dua, terbagi menjadi dua, biotik dan abiotik. Bio berarti hidup kan, berarti yang berkaitan dengan makhluk hidup. Kalau abiotik berarti kaitannya dengan yang mati atau yang tidak hidup. Next, oke, okay. ibu bahas dulu tentang faktor abiotik. Ada tiga faktor. Yang pertama tentang iklim, faktor iklim. Iklim itu menyangkut apa saja? Nah, ini udah dijelasin di kelas 10 kan tentang iklim. Ada suhu, kelembaban udara, sinar matahari, lamanya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi itu juga mempengaruhi. Curah hujan dan angin. Kenapa iklim bisa mempengaruhi persebaran flora fauna? Ibu contohin faktor iklim. Contohnya flora fauna yang hidup di kawasan kutub, dia punya ketahanan atau tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap suhu. Suhu yang tajam atau suhu yang ekstrim antara perubahan siang dan malamnya dibandingkan dengan flora dan fauna yang ada di wilayah tropis. itu Makanya ciri-ciri secara fisik pun berbeda antara fauna yang ada di wilayah yang dingin dengan di wilayah yang tropis. Angin juga sangat mempengaruhi, angin itu kan kalau misalnya di tumbuhan, dia membantu proses regenerasi tumbuhan. Dengan penyerbukan atau pembuahan beberapa jenis tumbuhan, dibantu oleh angin. Kalau curah hujan, ngaruhnya kemana? Nah ini yang paling mempengaruhi curah hujan di suatu tempat itu mempengaruhi karakter khas dari vegetasi yang ada di wilayah tersebut. Ada vegetasi padang rumput, ada vegetasi hutan hujan tropis, sabana, dan lainnya. Yang ini juga mempengaruhi jenis hewan yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, ada tanah atau edafik. Di tanah ini, ada namanya tekstur. Tekstur itu: pasir, debu, lempung. Nah, itu kan beda-beda jenis tanahnya. Lalu, ada kandungan mineral, mineral organik atau anorganik. Yang ada di dalam tanah, contohnya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, belerang, kandungan air tanahnya ini pH tanah mempengaruhi. Lalu, tingkat kegemburan untuk apa? Kegemburan untuk nantinya si tanaman tumbuh di wilayah tersebut, tanahnya cocok atau tidak. Yang ketiga, ada fisiografi, atau... nah, ini. Kalau kalian lihat di sini, ini peta apa? Mm -mm, peta topografi atau peta relief, ketinggian suatu tempat. Ini garis-garis ini nih, ibu pernah jelasin. Semakin rapat, maka semakin curam. Semakin renggang, maka landai. Kenapa ini bisa mempengaruhi persebaran? Ketinggian atau bentuk lahan, Relief muka bumi suatu wilayah itu akan mempengaruhi tumbuhan yang tumbuh di wilayah tersebut. Ibu contohkan, ya, banyaknya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi di bagian bukit dan lembah itu pasti akan berbeda, sehingga perbedaan vegetasi yang hidup di kedua lereng tersebut akan berbeda juga. Contoh daerah lembah nih. Dia akan lebih lambat menerima sinar matahari ketimbang di daerah bukit atau e, daerah punggung pegunungan, sehingga akan menyebabkan perbedaan suhu di antara keduanya. Kalau beda suhu, maka akan berbeda jenis vegetasi. Demikian juga sama fauna yang ada di wilayah lembah, sama wilayah bukit atau pegunungan, itu pasti jelas ada perbedaan di dataran rendah dengan di dataran tinggi. Itulah faktor abiotik, ya. Ingat-ingat, ada tiga faktor ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang sebaran flora di Indonesia. Di beberapa buku atau di LKS kalian, itu Ibu lihat ada persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari bagian barat, flora Sumatera Kalimantan, kemudian flora Jawa Bali, juga flora Papua. Kalau... Kalau di sini, yang ibu, literaturnya dari buku yang lain sama saja sebetulnya, cuman beda pembagiannya aja, tapi jenis-jenis di dalamnya sama. Ibu akan jelaskan mulai dari yang pertama ada hutan-hujan tropis, hutan-hujan, berarti kalau dibilang hutan-hujan, dia curah hujannya sangat... Tinggi cukup tinggi di sini. Curah hujannya tinggi, kemudian pohon-pohon yang tumbuhnya sangat besar dan tinggi hutannya rindang. Bahkan si cahaya matahari ini terbatas untuk masuk ke bagian dalam hutan. Contohnya di mana di Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua atau Irian Jaya. Contoh tumbuhan yang ada di sini vegetasinya mulai dari vegetasi pohon-pohon e, e, yang besar dan pohon-pohon yang langka apa coba e -e, masih ingat Rafflesia Arnoldi terus ada juga berbagai macam jenis anggrek kemudian paku-pakuan ini contoh e, hutan hujan tropis ya lumut dan sebagainya kemudian Hutan yang kedua ada namanya hutan musim. Dari judulnya aja hutan musim, jadi hutan musiman. Hutan musim ini daunnya meranggas di musim kemarau dan tumbuh kembali di musim penghujan. Jadi pada saat musim kemarau, dia menggugurkan daunnya. Ayo, pohon apa masih ingat? Pohon jati yang biasa digunakan buat mebel tuh. Terdapat di lintang tinggi atau di curah hujan yang sedang, kalau di Indonesia adanya di daerah Jawa bagian tengah, bagian timur. Nah, itu Sulawesi atau Buton, ini ada jenis pohon-pohon hutan musim. Lalu, selanjutnya ada sabana atau savana. Sabana ini padang rumput yang diselingi pepohonan. Ini padang rumput sabana, ya bukan sabana fried chicken, bukan. Fokus, fokus. Terdapat di wilayah bersuhu tinggi dan curah hujannya rendah. Biasanya kalau kalian main, main ke daerah NTB, NTT, Sulawesi Tenggara. Nah, NTB deh coba main ke daerah Sumbawa. Jadi di sana itu ada padang rumput yang luas tapi ada pepohonannya dan banyak digunakan untuk ternak warga biasanya. Jenis-jenis pohonnya savana ini, padang rumput yang diselingi pepohonan. Dan view-nya di padang rumput savana ini atau sabana sangat bagus banget. Lalu ada stepa Padang luas yang ditumbuhi rerumputan tanpa pohon. Kalau kalian pernah nonton Teletubbies, nah tuh itu contohnya deh, biar kebayang terdapat di daerah kering dan curah hujannya sedikit dibanding sabana. Contoh kalau di Indonesia itu di NTT, kalau di luar misalnya kalian main ke New Zealand, Selandia Baru, di sana itu ada padang rumput yang sangat luas. Biasanya untuk peternakan sapi, biri-biri gitu. -biri. Kalau di Indonesia ada di Atambua, kalian kalau main ke daerah Timur di sana juga ada. Yang terakhir ada hutan mangrove atau disebutnya apa? Bakau. Kelompok pepohonan ini biasanya pinggir sungai atau pantai daerah air payau. Jadi yang kadar garamnya tinggi dia kuat. Biasanya untuk apa? Untuk eh, agar tidak terjadi abrasi, nah, ditanami mangrove atau bakau. Banyak di daerah timur Sumatera, pantai barat, dan selatan Kalimantan, dan bakau terluas itu adanya di Papua. Next, kesebaran fauna di Indonesia ini yang terakhir ya untuk pertemuan kali ini. Ada tiga bagian, dibagi menjadi tiga. Ini awal mulanya dibagi oleh seorang ilmuwan, ahli geologi, orang Inggris, namanya Alfred Russel Wallace. Jadi Wallace ini membagi pembagian antara, nah ini fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah bagian barat itu biasa disebutnya asiatis dan tengah ini peralihan. Fauna bagian barat ini meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ada juga Pulau Bali di dalamnya dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah fauna Indonesia bagian barat ini di sini kelihatan ya di petanya ada gajah, harimau, orang utan, badak bercula satu di sini. Kebanyakan hewan nya itu. Kemudian ada juga reptilnya, buaya, kura-kura, kadal, banyaklah. Biawak, bunglon, terenggiling di sini. Kalau jenis-jenis burungnya ada, ada burung hantu, elang, jalak, merak. Yang kedua ada wilayah fauna peralihan daerahnya mana saja? Di Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Timor, Pulau Timor, Kepulauan Maluku, sini sebagian Maluku ya. Jenis hewannya ada anoa, kemudian ada babi rusa, dan yang khas itu ada komodo endemiknya. Yang lainnya ada tarsius, burung pemakan lebah, rangkong, kakatua di sini banyak. Lalu ke bagian ketiga ada fauna australis. Fauna australis ini disebutnya fauna paparan sahur, meliputi wilayah Papua, Irian Jaya, dan sekitarnya. Kenapa disebutnya australis? Karena ini hewan-hewannya masih satu jenis dengan benua Australia. Jadi kalau misalnya kita bagi ini, Indonesia itu kebaginya dua garis bagian Asiatis ini dan bagian... Australis kalau dalam dunianya ya kalau dalam fauna dunia wilayah Australis ini ada jenisnya kangguru kalian tahulah, lah walabi, beruang ini apa? Cendrawasih, kasuari ini mah kasuari. nuri, raja udang ini di sini banyak jenis-jenis burung ya kuskus, -kus, landak irian beruang walabi, kelelawar Oke, okay, itu untuk pertemuan kali ini, kita udah bahas banyak tentang faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Kemudian ada sebaran flora dan fauna di Indonesia. Mudah-mudahan ini manfaat buat kalian. Silahkan boleh dibaca-baca dimanapun, tidak harus tergantung dari ibu. Kalian bisa cari di Zenius, di YouTube, di Ruang Guru. Silahkan, maksimalkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.